Ini tolong dicatat. Yang terakhir, paling utama menuntut ilmu, ada ilmu agama ataupun ilmu umum, itu adalah dimulai dengan adab. Adab paling utama ini yaitu akhlak. Maaf, ini anak-anak kita ini akhlak baninnya sudah 10 kali dihafal. Ya, akhlak banatnya sudah 100 kali khataman. Bekarah-bekarah diri tiap rebu bekarah di santriwati. Jadi akhlakul banin maupun akhlakul banat itu sangat besar manfaat dan gunanya. Dan itu semua harus kita manfaatkan, harus kita hayati, mengamalkan apa yang kita dapat. Ya, bisa diamalkan insya Allah. Santriwati, insya Allah. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada kata menyerah dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua terakhir, hormati ibu bapak gurumu. Sayangi ibu bapak gurumu. Ya, hargai ibu bapak gurumu. Lagu ikuti guru mami. Misal, bara unyil masih guru, tetap wajib kamu hormati. Wajib kamu hormati. Yang paling utama kamu hormati adalah ibu bapak gurumu ketika kamu berada di madrasah ini. Ditkanggu menolak ketika kamu dipanggil. Ketika dipanggil oleh bapak ibu guru, nak kesini nak, aruan tang lai. Emak alamu narak tekuih si ibu pak guru dengelai. Arak laporan lemak ibu pak guru, tiang atau pelek lemak nih. Ya, saya mau punya anak yang mempunyai adab, yang mempunyai akhlak. Ini yang pertama. Berambe-rambe kepinter, lambun dinara adab, dinara akhlak, dinara kena. Ya. Dinara kena. Suatu saat nanti yang paling utamakan adalah akhlak. Ya. Bagaimanapun jawaban kita, pangkat kita, kalau tidak ada adab akhlak, maka orang itu tidak akan dihormati oleh orang lain. Makanya ketika anak-anakku mau dihargai, mau dihormati, hormati ibu bapak gurumu. Jelas ini santri? Santriwati jelas? Nah, maka yang terakhir. Terakhir tanya diri, mami, mana nih terakhir? Terakhir, karena sekarang airnya lagi macet. Harus sabar. Ini gara-gara darah air mele ulik. Ini masih ada yang bolak-balik ini. Yang tadinya mondo, terus sekarang bolak-balik. Nanti misalkan di Senawiyah anak itu, nanti saya panggil bapak kepala gurunya, madrasahnya. Misal di Aliyah, anak yang bolak-balik itu, nanti saya panggil bapak kepala alihannya. Jadi tidak boleh bola balik, kecuali Karangjangkung, Medas, Repu, Terenggalu, dikanggu bola balik. Nah, kurang lebih sampai segini, mohon dimaafkan, mudah-mudahan bisa diamalkan, dimanfaatkan, dimasukkan. Masuk lewat kanan, jangan sampai keluar lewat kiri. Ya, dicermati, dihayati, diamalkan. Sekedar ini yang bisa mami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.